为家庭，刘家的。 Halo Sobat Ceger, gimana pun kalian berada, jumpa lagi nih bareng Bang Bejo yang baru aja bacain komentar di dan nemu komentar dari Kak Antoni Reza. Doi cerita begini, saya terjerat judi slot HDI dan sangat amat sulit untuk melepasnya. Begini ya Kak Antoni Reza, perlu diingat kemenangan bagi para penjudi itu bukan setelah menangkan taruhan, tapi justru saat para penjudi ini berani berhenti dan keluar dari lingkaran perjudian itu. Sepintar apapun berjudi, yang menang pasti bandar. Dan bagi bandar bukan perkara kalah atau menangnya, tapi selama orang masih ketagihan main judi, itulah kemenangan bagi mereka. Lebih jelasnya tentang sistem judi slot bisa dilihat di film No More Bets yang dirilis tahun 2023 ini. Film ini menceritakan sindikat penipuan jaringan internasional dengan kedok situs judi online. Saking besarnya sindikat ini, programmer paling jenius se-Tiongkok pun tertipu dan terpaksa bekerja di bawah tekanan para pimpinan sindikat tersebut. Kira-kira gimana ya cara programmer ini bisa keluar dari tekanan itu? Penasaran sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Cerita ini dimulai dari tahun 2018. Ada seorang pemuda yang bernama Pan Seng. Ia adalah programmer di sebuah perusahaan situs bimbel online. Pan Seng merupakan pekerja yang sangat loyal dan juga pekerja keras. Siang malam sampai lembur ia lakukan demi pengembangan situsnya. Siang ini Pan Seng berharap dia akan naik jabatan mengingat kontribusi yang telah ia lakukan demi perusahaan ini. Sayangnya Pan Seng salah. Ia tetaplah pegawai biasa, sementara temannya yang masuk lewat jalur orang dalam malah terpilih sebagai CTO atau pimpinan eksekutif departemen teknis. Meskipun Pan Seng berusaha tidak sakit hati, tapi dia nggak bisa menutupi rasa kecewanya. Pria itu kemudian pun resign dan mengambil tawaran bekerja di Singapura untuk menjadi singa air mancur. Karena Pan Seng adalah programmer yang jenius, ia mendapat tawaran di perusahaan game online. Pan Seng berangkat naik pesawat dari Tiongkok ke Singapura bersama beberapa temannya. Di tengah jalan, pekerja senior yang bernama Chai yang ikut dalam pesawat itu memberitahu kalau mereka harus transit dulu selama 10 jam sebelum sampai di Singapura. Sebagai yang sudah berpengalaman, Chai mengajak para juniornya itu untuk jalan-jalan di sekitar bandara. Katanya bisa untuk melepas penat sekaligus mengencangkan otot kempol. Tanpa rasa curiga, Pan Seng pun dan beberapa karyawan baru mengikuti Chai keluar bandara. Bahkan mereka tidak mengajukan banyak pertanyaan ketika Chai meminta mereka semua untuk mengumpulkan paspor dengan alasan pemeriksaan imigrasi. Setelah itu, mereka tiba di sebuah pasar tradisional yang tampaknya memang ditujukan untuk wisatawan. Dan mereka harus menggunakan bahasa daerah jika mau dapat harga murah. Para karyawan baru ini pun merasa sangat senang, bahkan Pan Seng memberi kabar kepada orang-orang rumah kalau ia sedang transit di tempat yang indah dan menyenangkan. Padahal itu semua salah besar, karena lokasi ini ternyata hanyalah perangkap. Beberapa jam kemudian, Pan Seng dan teman-teman barunya dibawa ke sebuah bangunan yang mirip dengan kamp pengungsian Rohingya. Pan Seng tidak tahu di mana lokasi bangunan itu, yang jelas ini semua bukan pertanda baik. Sang manajer pun menyambut para karyawan baru itu dan mengenalkan dirinya yang bernama Lu. Tapi sambutan itu bukanlah sambutan yang menyenangkan. Pan Seng yang merasa diculik berusaha protes. Tapi anak buah Lu selalu menyiksa dan membuat Pan Seng gak bisa melawan. Setelah itu, manajer Lu mengajak para karyawan barunya itu berkeliling di bangunan yang juga menjadi kantor tersebut.
Kantor yang katanya perusahaan game online ini faktanya adalah perusahaan judi online yang melibatkan banyak sekali orang. Di bagian terakhir adalah host atau yang kita kenal sebagai bandar. Seluruh anggotanya adalah wanita-wanita yang sering muncul di explore Instagram saya. Mereka bertugas memikat para pemain judi online. Pada intinya, situs ini akan menciptakan apapun supaya orang-orang betah main judi slot. Setelah sesi perkenalan selesai, manajer Lu ngajakin para karyawan baru untuk makan siang. Di sini, Pan Seng kembali mengajukan protes dan mengancam akan melaporkan mereka semua ke polisi atas tuduhan penculikan. Tapi lagi-lagi, Chai lebih dulu melumpuhkan Pan Seng sampai pria itu gak bisa melawan. Malamnya, Pan Seng dibawa ke mes yang sangat kotor dan tidak layak huni, ya 11-12 dengan cost the rate. Para pekerja ini pun tidur di lantai, dan tak jarang mereka harus ikut menyaksikan salah satu teman mereka disiksa karena berusaha kabur atau melawan aturan. Semua pekerja tidak boleh menggunakan ponsel sehingga mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Dan malam ini, Pan Seng diberi kesempatan terakhir menggunakan ponselnya hanya untuk memberi kabar kepada keluarga kalau ia udah sampai di Singapura dengan selamat. Setelah itu, Pan Seng tidak bisa menyentuh ponselnya lagi, apalagi minta bantuan. Esoknya, Pan Seng mulai bekerja. Ia ditempatkan di divisi layanan pelanggan. Namun karena Pan Seng adalah programmer yang jenius dan ia pernah menamatkan cocoki sebanyak 13 kali, Chai pun memberinya tugas khusus untuk mengurai data web. Awalnya Pan Seng menolak tugas tersebut dan membuat Chai kembali menyiksanya. Untungnya beberapa saat kemudian manajer Lu datang dan meminta Chai menjauh. Manajer Lu lantas menyuruh Pan Seng dengan perintah yang sama, tapi dengan kalimat perintah yang jauh lebih halus. Barulah Pan Seng melaksanakan perintah itu. Setelah manajer Lu pergi dan tidak ada yang mengawasi Pan Seng, diam-diam pria itu menulis permintaan tolong di secarik kertas kecil. Pan Seng kemudian membawa kertas kecil itu ke toilet dan berharap bisa kabur lewat jendela. Sayangnya, sial sekali karena tempat ini benar-benar tertutup rapat, tidak ada celah untuk kabur bagi siapapun yang telah terperangkap di sini. Alih-alih bisa kabur, Pan Seng justru malah terjatuh. Ibarat pepatah, udah jantung malah tertimpa urinoir. Suara Pan Seng ini pun membuat seseorang yang ternyata juga berada di toilet langsung memeriksanya. Orang itu ternyata bernama Liang Ana, salah satu host yang sangat patut diacungi jempol. Ana kemudian membaca kertas yang dibawa Pan Seng lalu mengingatkannya kalau akan ada hukuman yang berat bagi para pembocor rahasia. Ana juga berkata kalau mereka tidak mungkin bisa kabur karena tempat ini dijaga dengan sangat ketat. Pan Seng sendiri masih merasa nggak terima, terutama karena ia menyadari kalau dia adalah korban penculikan. Pan Seng jadi penasaran kenapa Ana bisa sangat tenang dan terlihat menerima kenyataan kalau ia harus berada di tempat yang mirip neraka ini. Ana pun kemudian menceritakan kisahnya yang dulunya adalah seorang model. Ana difitnah menjadi model situs judi online, padahal itu berupa fotonya yang diedit tanpa izin. Sayangnya seluruh brand yang menggunakan foto Ana langsung menarik merek mereka dan menuntut ganti rugi ke agensi. Sehingga Ana harus dipecat karena dianggap mencoreng nama baik brand maupun agensinya sendiri. Setelah itu Ana mendapat tawaran menjadi model majalah yang ternyata adalah majalah plus-plus. Ana otomatis menolaknya karena dia masih punya harga diri dan sedang menunaikan ibadah puasa beduk. Namun kurang ajarnya, staf majalah itu justru menghina Ana di depan umum dan membuat Ana sangat malu. Untungnya seorang wanita yang sedang lewat membela Ana. Wanita itu bernama Shuang. Meskipun baru pertama kali bertemu, Shuang langsung menyelamatkan Ana dan berkata bahwa Ana adalah temannya. Ia juga bersedia mengganti kerugian Ana yang menolak pekerjaan itu. Dan beberapa saat kemudian Ana pun dipertemukan dengan Chai. Ia modusnya memang sama persis dengan tawaran pekerjaan kepada Pan Seng, yaitu bekerja di perusahaan game online di Singapura. Usai bertemu dengan Shuang dan Chai, Ana semakin percaya diri dan berharap bisa bergabung dalam perusahaan itu.
Tapi sebelum Suang dan Ana berpisah, Suang tidak menjanjikan apapun kepada Ana karena tahun ini katanya tidak ada lowongan. Untuk itu, Ana pun memohon kepada Suang supaya dirinya bisa lolos lewat jalur rekomendasi. Akhirnya, Ana pun diterima di perusahaan itu, dan ia diberangkatkan dari Tiongkok bersama beberapa perempuan lain. Perjalanan itu ditempuh melalui jalur darat, bahkan harus melewati perbatasan antar negara seperti jalur imigran gelap. Ana tidak berani protes karena nyatanya semua teman barunya juga menjalani prosedur yang sama. Begitu sampai di lokasi kantornya yang terletak di tengah hutan, Ana dan teman-temannya diberi penjelasan bahwa mereka akan menjadi host yang melayani para pemain slot online. Setiap shift mereka adalah 6 jam, dan selama itu mereka dilarang menggunakan ponsel. Manajer Lu berjanji akan meluangkan para host jika masing-masing dari mereka bisa memenuhi target penjualan sebesar 5 juta dolar atau sekitar 78,9 miliar rupiah. Saking ketatnya pengawasan di tempat ini, Ana sampai sulit mendapatkan izin sakit kalau sedang waktunya bekerja. Tapi siang ini Ana sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya sehingga ia pun meninggalkan tempatnya begitu aja ketika Chai datang. Ana kemudian pergi ke toilet sampai ia bertemu dengan Pan Seng. Setelah mendengar cerita Ana, Pan Seng pun punya ide untuk membantunya keluar dari tempat itu. Asalkan Ana nanti akan minta pertolongan kepada pihak berwajib untuk mengeluarkan mereka semua dari miniatur neraka tersebut. Usai mendengar penawaran Pan Seng, Ana merasa dilema. Ia semakin bingung ketika tahu-tahu pintu toilet digedor oleh Chai. Sebelum menjawab tawaran Pan Seng, Ana lebih dulu menyuruh pria itu bersembunyi supaya tidak ketahuan. Ia juga mengaku sedang datang bulan supaya Chai pergi dan tidak menerobos masuk. Beberapa saat kemudian, Ana pun keluar dari toilet dan Chai langsung memukulnya. Ana seketika ketakutan, tapi Chai menyeretnya menjauh dari CCTV karena ternyata dia memberikan pembalut charm body fit untuk Ana. Dari awal, Chai memang menyukai Ana, tapi dia tidak bisa leluasa mengungkapkan perasaannya maupun melindungi Ana, karena nanti Ana akan jadi sasaran kemarahan bosnya. Sialnya, ketika Chai berbicara dengan Ana, Chai mendengar suara air mengalir dari toilet. Ia pun lantas memeriksanya. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Pan Seng masih bersembunyi di dalam toilet dan kesulitan membuang kertas kecil yang ia bawa. Berhubung ia mendengar kalau ada seseorang masuk ke toilet, Pan Seng pun terpaksa menelan kertas itu dan ia berhasil lolos tepat waktu. Esoknya, Ana dan Pan Seng memutuskan bekerja sama. Kerjasama itu diawali dari Pan Seng yang berada di divisi layanan pelanggan untuk mengiklankan situs slotnya ke berbagai web di internet. Sasaran kali ini jatuh pada sekelompok anak kuliahan pembuat subtitle seperti Lebah Ganteng dan Pain Akatsuki. Pan Seng mengirimkan pengajuan iklan dengan biaya 3.000 yuan atau sekitar 6,5 juta rupiah. Awalnya anak-anak ini merasa bimbang hingga mereka menyadari kalau sebentar lagi mereka harus lulus kuliah, yang itu berarti mereka butuh uang sendiri. Akhirnya dengan pertimbangan itulah mereka menerima iklan slot ini dan ia meminta Tian, sang pimpinan kelompok, untuk menghubungi pengiklan. Setelah itu, Tian menyatakan bersedia menerima iklan tersebut dan iseng-iseng dia mencoba permainannya. Seperti permainan judi pada umumnya, awal-awal Tian bisa memenangkan taruhan. Setelah itu, Tian kalah sesekali, tapi setiap dia meningkatkan uang taruhannya, maka ia juga bisa menang. Sehingga esok harinya Tian punya kesimpulan kalau permainan judi online ini memiliki pola yang bisa ia taklukkan. Esoknya Tian berniat membeli alat musik untuk kado pacarnya yang bernama Song Yu. Sayangnya harga alat musik itu sangat mahal. Jadi Tian punya ide untuk main judi aja dengan taruhan tinggi supaya ia bisa memenangkan taruhan. Selama ini Tian percaya kalau semakin tinggi taruhan, ia pasti menang. Padahal cara kerjanya gak begitu. Tian yang terlanjur mempertaruhkan semuanya malah kalah telak. Dan tentu saja bandar yang menang.
join. Kekalahan ini pun segera direspon oleh Pan Seng, seperti yang telah direncanakan agar penjudi bernama Tian itu tidak mengakhiri permainannya. Pan Seng mengirimkan pesan atas nama Anna sebagai hostnya dengan judul Informasi Istimewa. Fitur ini membuat Anna seolah-olah menjadi orang dalam yang berteman dengan Tian dan bersedia membocorkan rahasia bandar supaya Tian menang. Dan tanpa pikir panjang, Tian menyambut umpan itu. Karena bagaimanapun juga, dia harus memenangkan taruhan supaya uangnya bisa kembali. Keesokan harinya, Tian pun memberikan kado itu untuk Song Yu. Tentu saja Song Yu merasa senang, dan supaya Song Yu gak curiga, Tian berkata kalau uang untuk membeli alat musik ini berasal dari gaji magangnya selama 3 bulan di call center Shopee. Di saat Tian lagi ngobrol dengan Song Yu, tiba-tiba ia mendapat pesan informasi istimewa. Berhubung Tian sudah percaya informasi itu, ia ingin segera membuka pesannya. Sialnya ponselnya lobet, dan tanpa bisa ditahan, Tian langsung mencari powerbank. Diam-diam Song Yu menyadari kalau tingkah Tian sedikit berbeda dari biasanya. Sangat jarang pacarnya ini tidak membawa powerbank Miniso. Pada hari berikutnya, pesan dari informasi istimewa itu datang lagi. Tapi kali ini, ia berhasil menarik perhatian Tian karena membicarakan hobinya alias sepak bola. Seperti biasa, informasi istimewa membocorkan kemenangan pertandingan tersebut dan menyuruh Tian untuk memasang taruhan di sana lagi. Tian pun lantas mencari uang kesana kemari untuk memasang taruhan itu. Ia meminta gaji magangnya dibayar di muka dengan alasan ada urusan darurat, lalu meminjam ke tetangga, bahkan meminta orang-orang random di jalanan untuk mengunduh aplikasinya supaya Tian mendapat uang dari sana. Puncaknya adalah ketika rumah Tian tiba-tiba didatangi oleh debt collector. Gara-gara mereka, orang tua Tian jadi tahu kalau Tian telah menggadaikan rumahnya demi permainan Paman Zeus. Dan untuk menebusnya, para debt collector ini menjual beberapa kantong darah milik Tian tanpa mempertimbangkan kesehatannya, yang membuat Tian hampir aja jatuh sakit. Tentu aja sebagai orang tua, ayahnya Tian merasa tak tega dan akhirnya menebus rumahnya supaya para debt collector itu segera pergi. Sementara itu, sebagai hukumannya, ayah Tian menyimpan ponsel putranya tersebut dan menggantinya dengan HP jadul yang ada game Bounce dan juga Snake. Hal itu membuat Tian langsung marah, kemudian menggadaikan mobil Ford-nya seharga 656,8 juta. Di sisi lain, ibu Tian menemukan kartu kredit Tian yang semuanya telah mencapai limit, dan itu pun tanpa penggunaan yang jelas. Malamnya, Tian pun nobar bersama Song Yu di sebuah kafe. Karena Tian sudah dapat uang dari hasil menggadaikan mobil, ia pun merasa sangat percaya diri dan meminta Song Yu untuk memasang taruhan sama persis seperti yang disarankan host Anna melalui informasi istimewa. Song Yu pun terlihat tak masalah, lalu menuruti permintaan Tian. Dan pertandingan pun dimulai. Dan ajaibnya, prediksi dari host Anna tidak ada yang meleset. Tian sudah sangat senang karena ia berpikir bisa menang besar malam ini. Padahal ternyata tidak. Rupanya Song Yu membatalkan taruhannya, dan itu membuat Tian marah besar lalu mengulti ceweknya di kafe tersebut. Keesokan harinya, Tian pun mengunjungi rumah neneknya di daerah Ploso Nganjuk, dan dia berkata kalau ia akan menikah. Neneknya pun merasa sangat senang dan memberikan tabungan yang ternyata khusus ia kumpulkan untuk pernikahan sang cucu tersebut. Tapi ternyata hal itu nggak cukup bagi Tian si cowok serakah. Karena ketika ia melihat gelang giok neneknya, Tian pun tergiur untuk mengambilnya. Meskipun ia mencuri gelang itu, tapi dalam hati Tian merasa dilema karena gelang itu ada kodamnya. Ia merasa nggak tenang sehingga ia pun berjanji akan memenangkan taruhan supaya bisa mengembalikan semua uang yang telah ia gunakan.
Tapi seluruh uang yang telah ia kumpulkan tak akan ada artinya kalau Tian tidak mendapatkan ponselnya lagi. Ia pun memaksa ibunya untuk mengembalikan ponselnya. Ia bahkan mengancam sang ibu, sehingga ibunya mau gak mau harus bilang kalau ponselnya ada di dalam brankas. Setelah Tian berhasil mendapatkan HP-nya, ia pun segera menghubungi host Anna yang seketika direspon oleh Pan Sheng. Di kantornya, manajer Lu berupaya memainkan emosi Tian dengan berkata kalau ia tak perlu serakah jika tidak bisa membayar. Tapi karena Tian sudah kecanduan, ia tak mungkin mundur begitu aja. Sehingga Pan Sheng pun mengarahkan Tian untuk memasukkan uangnya ke dalam investasi kripto. Saat ini posisi Tian adalah bersembunyi di studio, tempat ia dan teman-temannya berkumpul membuat subtitle. Ia juga telah menggadaikan studio tersebut dan mengabaikan peringatan teman-temannya. Tian rupanya sudah percaya 100% dengan host Anna dan memasukkan uangnya ke kripto sebesar 8 juta dolar atau sekitar 126 miliar rupiah. Yang jika dipakai untuk memborong takjil, Tian akan dimusuhi semua orang yang sedang puasa di dunia ini. Begitu uang itu masuk ke situs Pan Sheng, manajer Lu langsung memerintahkan anak buahnya yang tersebar di Tiongkok untuk melakukan penarikan. Mereka harus melakukannya dengan cepat sebelum uang itu dibekukan. Sementara itu, di sisi lain polisi telah mencurigai kiriman uang ini. Namun mereka tak punya petunjuk sama sekali, apalagi tindakan sindikat ini sangat masif dan berskala nasional. Jadi polisi nggak mungkin meringkusnya saat ini juga. Sedangkan nasib Tian semakin mengkhawatirkan. Beberapa saat setelah melakukan transfer, host Anna langsung memblokir nomornya yang membuat Tian menyadari kalau dirinya baru aja ditipu. Hal itu membuat Tian sangat-sangat menyesal, apalagi orang tua dan pacarnya saat ini sedang mencarinya dan menyebabkan Tian merasa sangat malu dan memutuskan untuk COD mandiri dengan malaikat. Ironisnya, kesedihan Tian ini tidak ada artinya bagi manajer Lu dan anak buahnya. Mereka baru aja meraup keuntungan sebesar 60 juta dolar atau sekitar 947 miliar rupiah berkat kerjasama Anna dan juga Pan Sheng. Mereka langsung mengadakan perayaan besar-besaran. Kini harusnya Anna bisa keluar dari tempat itu karena dia telah mengumpulkan 5 juta dolar sesuai dengan kesepakatan awal. Itu berarti dia harus berpisah dengan Pan Sheng. Tapi ternyata manajer Lu mengingkari janjinya. Ia justru menahan Anna di tempat itu atau ia akan menikahi Anna dan resign bersama-sama. Anna tentu saja menolak karena itu menyalahi perjanjian. Sialnya penolakan Anna ini membuat manajer Lu marah dan hampir aja menyiksanya. Untungnya Pan Sheng mendatangi kantor manajer Lu dan beralasan ingin bicara padanya, sehingga manajer Lu pun membiarkan Anna pergi saat itu juga. Sementara Anna batal dianiaya, Pan Sheng sekarang membuat program keamanan baru untuk bosnya. Ia berencana mengunci semua data milik mereka dan hanya manajer Lu aja yang bisa membukanya. Seandainya ada orang lain yang berusaha membobolnya dan gagal memasukkan kata sandi sebanyak 3 kali, maka seluruh data akan terformat secara otomatis. Selain itu, Pan Sheng juga membuat program AI yang memungkinkan mereka bisa mempromosikan situsnya dengan lebih efisien. Pan Sheng juga menyarankan manajer Lu untuk membebaskan para karyawan layanan pelanggan karena bisa mengurangi pengeluaran dari keuntungan yang mereka dapatkan. Berkat sarannya ini, Pan Sheng langsung naik pangkat menjadi pimpinan divisi teknis dan juga keamanan. Ia juga pindah tempat tidur dari gudang ke sebuah asrama yang jauh-jauh lebih layak. Meskipun sekarang Pan Sheng sudah mendapatkan hidup yang lebih nyaman, tapi dia tidak lupa untuk berusaha keluar dari tempat seperti neraka tersebut. Ia pun menulis nomor darurat dan tanda SOS untuk minta pertolongan di selembar uang dolar yang ia dapatkan kemarin. Keesokan harinya, manajer Lu mengajak para karyawan berlibur ke kota. Pan Sheng diam-diam minta tolong ke Anna untuk membelanjakan uang itu supaya orang lain bisa menangkap sinyal SOS dari mereka. Sebenarnya kalau dilihat sekilas, para karyawan ini seperti sedang liburan kantor biasa. Mereka juga mengambil foto dan tampak begitu gembira. Padahal sejak tadi Pan Sheng berpose sedang telepon sebagai sinyal minta bantuan. Kemudian Pan Sheng mengirimkan ke temannya yang bernama Gao.
Sayangnya Gao gak mengerti makna pose itu. Setelah itu mereka makan siang di sebuah restoran dan rencananya Anna akan mentraktir mereka semua jamu beras kencur karena dia menjadi host nomor satu dalam periode ini. Sialnya ketika Anna akan membayar menggunakan uang dolar tadi, sang pelayan menolak uang tersebut karena mereka tidak menerima dolar. Dan yang membuat makin kesal si pelayan gak bisa menangkap isyarat Anna yang sedang minta tolong. Uang itu pun akhirnya jatuh dan malah terkena minuman yang langsung diambil oleh Panseng. Usai liburan berakhir, manajer Lu pun mendengarkan usul Panseng untuk mengeluarkan para karyawan di layanan pelanggan. Meski begitu, diam-diam Panseng meminta tolong kepada salah satu karyawan tersebut yang bernama Jim untuk memberikan uang dolar itu kepada orang lain di luar sana. Sama seperti yang ia lakukan kepada Anna, Panseng berharap ada orang dari luar yang akan mengirimkan bantuan kepada mereka. Malamnya, Jim dan karyawan lain diberangkatkan dan dikawal oleh Chai. Tapi yang namanya tanggal apes memang gak ada di kalender. Malam itu Chai kehabisan rokok Aspro-nya dan minta uang tunai dari para mantan karyawannya. Dan ia pun bisa menemukan uang dolar dari celana Jim dengan sangat cepat. Chai kemudian pergi ke Indo April dan beli rokok menggunakan uang dolar itu. Namun sialnya harapan Panseng lagi-lagi harus terputus karena si pelayan Indo April menolak uang itu karena terlihat ada coretannya. Dan dari situlah Chai mulai curiga dan langsung menyelidikinya. Gak lama kemudian Jim dibawa kembali ke markas setelah dihajar sampai babak belur. Chai sudah tahu kalau tulisan yang ada di uang dolar itu adalah nomor darurat. Berhubung tidak tahan melihat Jim yang disiksa padahal gak bersalah, secara bersamaan Anna dan Panseng mengaku kalau itu adalah ulah mereka. Dan karena udah ketahuan, Panseng sekalian menyuarakan protesnya dan ngajakin teman-temannya untuk kabur dari tempat itu. Sayangnya, setelah bertahun-tahun diculik di sana, membuat para karyawan lain gak punya keberanian sama sekali. Dan itu menyebabkan Panseng dan Anna mendapat hukuman yang begitu berat. Anna kemudian dibawa pergi, tapi dia berpikir nekat dengan melompat dari mobil. Anna lantas kabur dan menghilang dengan cepat. Perempuan itu berlari sampai jauh hingga menemukan kantor polisi. Ia kemudian melapor bahwa dirinya telah diculik. Tapi para polisi ini ternyata masih menjadi bagian dari sindikat manajer Lu, sehingga mereka justru melaporkan keberadaan Anna kepada Chai. Akhirnya Chai membawa Anna ke pelabuhan, seolah-olah Chai menghabisi Anna karena ia hampir membocorkan rahasianya ke orang lain. Namun tanpa diduga, Chai justru menyelamatkan Anna dan mengembalikan paspornya. Ia bahkan meminjamkan jaket Erigo-nya supaya Anna tidak kedinginan dan menyuruhnya pergi dengan hati-hati. Esok paginya, Anna sudah sampai di kota dan melalui kantor imigrasi untuk bisa pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, Anna pun tiba di rumahnya, tapi rupanya bukan cuma sang ibu yang ia temui, namun juga polisi. Saat ini kondisi Anna memang sangat mengkhawatirkan, jadi gak heran kalau ia takut dengan polisi. Anna kemudian diajak bertemu dengan Zhao, polisi yang sedang mengusut kasus penipuan online ini. Sebelumnya Zhao telah bertemu dengan Song Yu karena kasus yang melilit Tian. Melalui kontribusi Song Yu, Zhao berhasil menemukan Anna dan sekarang minta bantuan Anna untuk meringkus sindikat tersebut. Zhao juga mengajak Anna ke rumah sakit untuk menyaksikan Tian, si beban keluarga yang masih koma di rumah sakit. Tadinya Anna masih merasa ketakutan dan bingung, tapi setelah Zhao menanyakan tentang Panseng, Anna pun baru ingat kalau ia harus membantu penyelidikan polisi. Dan dalam waktu singkat, polisi pun membentuk tim khusus untuk meringkus sindikat penipuan yang sangat sistematis ini. Pihak kepolisian mengirimkan pasukannya ke TKP dan melakukan penyelidikan hingga menemukan sosok tersangka manajer Lu dan tangan kanannya yang bernama Chai. Para polisi pun telah menentukan lokasi sindikat tersebut yang berada di bekas pabrik petasan. Mereka pun segera menggerebeknya.
Sayangnya mereka tidak menemukan apapun alias manajer Lu sudah selangkah lebih maju untuk menyelamatkan anak buahnya. Malamnya Zhao bersama rekan-rekan kerjanya kembali melakukan pemeriksaan. Namun sayang karena para polisi telah melakukan penangkapan sebelumnya, hal ini mengundang kemarahan untuk warga lokal dan mereka pun diusir secara brutal. Untungnya Mr. Chong, pimpinan para warga tersebut, menyelamatkan Zhao dan kawan-kawannya sebelum dihabisi. Tapi keagresifan warga lokal ini membuat Zhao merasa ciut. Di sisi lain mereka butuh izin untuk melakukan penyelidikan lebih jauh, dan itu tidak bisa mereka dapatkan kalau mereka tidak menemukan pemicu apapun. Akhirnya Zhao pun memutuskan untuk pulang ke Tiongkok. Dan bertepatan dengan saat itu, Zhao mendapat pesan dari seseorang yang bernama Gao, yang merupakan teman lama Pan Seng, yang menyatakan kalau Pan Seng sedang membutuhkan pertolongan. Detik itu juga Zhao langsung kembali mengadakan rapat darurat bersama rekan kerjanya. Melalui keterangan dari Anna, para polisi tahu kalau saat ini manajer Lu bersembunyi di sebuah sekolah. Di sekolah itu banyak anak-anak yang membuat polisi tidak mungkin bertindak gegabah dengan melakukan serangan. Para polisi harus menangkap tersangka dengan sangat hati-hati. Untuk itu, Zhao mengirim pesan kepada Pan Seng lewat makanan kiriman. Zhao pun menyuruh Pan Seng untuk membuat alarm kebakaran berbunyi sehingga pihak luar punya alasan untuk memasuki kawasan tersebut. Pan Seng lantas membakar shuttlecock milik Anthony Ginting dan alarm kebakaran pun langsung berbunyi. Tanpa menunggu lama, mobil pemadam kebakaran segera memasuki sekolah tersebut bersamaan dengan polisi yang mengawal Anna. Sementara itu, manajer Lu dan Chai mengetahui kalau Anna datang bersama polisi. Dan tentu saja hal itu membuat manajer Lu terkejut karena Chai telah melaporkan Anna meninggoy. Namun sebelum manajer Lu menghajarnya, Chai lebih dulu menyerangnya. Tapi ternyata manajer Lu nggak marah. Ia justru meminta Chai pergi dan menyelamatkan laptopnya yang menjadi satu-satunya kunci dalam sistem data itu. Kemudian manajer Lu menemui Pan Seng dan memintanya untuk membawa putrinya pulang ke rumah ibunya. Beberapa saat kemudian polisi pun berhasil menemukan para tersangka termasuk manajer Lu. Namun Zhao tampak kecewa karena ternyata para karyawan ini telah menghancurkan semua barang bukti. Tapi tiba-tiba Pan Seng datang dan meminta manajer Lu untuk membuka akses laptopnya. Manajer Lu pun merasa dikhianati karena Pan Seng membocorkan rahasianya. Chai pun berusaha membela manajer Lu dan menembakkan pistol. Tapi itu malah memicu tembakan dari para polisi dan suasana pun jadi tambah kacau. Akhirnya manajer Lu dan anak buahnya pun ditangkap, termasuk Pan Seng. Tapi karena Pan Seng telah membantu pemeriksaan polisi, Zhao pun menawarkan bantuan kepada Pan Seng. Dan Pan Seng hanya minta tolong supaya putri manajer Lu diantar ke rumah ibunya dengan selamat. Akhirnya dari kejadian ini, manajer Lu divonis hukuman mati karena mendapat berbagai dakwaan seperti penculikan, penipuan, dan pembunuhan yang disengaja. Anna juga dihukum 2 tahun penjara dengan 1 tahun masa percobaan. Sementara Pan Seng dinyatakan bebas setelah membuktikan bahwa apa yang dia lakukan karena dipaksa oleh bosnya. Pan Seng juga menyerahkan lebih dari 2.000 daftar nama korban untuk membantu pemeriksaan polisi. Sekarang Pan Seng bekerja sebagai penasihat teknis di pusat anti penipuan di bawah pimpinan Zhao. Dengan kejeniusannya, kini Pan Seng bisa membantu polisi menyelamatkan para korban sebelum semuanya jadi terlambat.